Jangan makan yang haram. Orang yang makanannya haram, doanya tidak makbul. Utang bank juga enggak boleh. Nah, bagaimana Pak? Ya jangan utang. Kok bagaimana? Jangan utang. Sholat dua rakaat. Kalau enggak punya duit, sholat dua rakaat. Nangis pada Allah. Ya Allah, perkara yang halal di dunia ini banyak. Mudahkan saya perkara yang halal. Allahumma ighfini bi halalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwak. Doa Nabi yang diajari kepada Mu'ad. Mu'ad itu wajahnya tampak sedih itu. Ditanya sama Nabi, ada apa Mu'ad? Saya itu sumpek ya Rasulullah, banyak utang. Oh, ada utang juga sahabat temannya. Ini loh Mu'ad, kamu baca ini. Allahumma ighfini bi halalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwak. Kalau kamu punya utang sak gunung pun nanti bisa dikembalikan nantinya.